karubi guys. Ah, gila dagingnya ini fresh banget. Di vlog kali ini aku lagi mau cobain shabu-shabu di Lau Lau Wogo. Kemarin nemu di Instagram, kayaknya makanannya juga menarik ya. Nah, tempatnya ini bersih dan nyaman, pelayanannya juga memuaskan. Aku mesennya bakso ikan. Yang ini wagyu. Kelihatan dagingnya seger banget dan merah, guys. Dan ini karubi. Dan itu kulit tahu dan sayurannya benar-benar fresh serta jamur. Nah, ini varian pasta. Dan itu kulit pangsit. Nah, ini bakso sapi. Komplit ya, guys. Dan untuk kuahnya itu ada 3 kuah, mala, green mala, dan kolagen. Dan kita juga milih sambalnya sendiri. Kalau aku milihnya yang lau-lau special sambal. Hai guys, welcome back to Amar Pung Kulinar. Jadi ini aku lagi di Lau Lau Huoguo. Ini makanan Sichuan gitu, ada 3 varian kuahnya. Dan ini kita coba masukin yang ini dulu ya. Udah lapar banget. Di sini cabangnya yang di Puri. Masukin ya. Kita masukin. Nah, lihat nih. Wah, banyak banget ini wagyu supernya guys, super tipis. Masukin ya. Ini kita masukin ke kuah mala. Aduk. Super yummy guys. Karubi guys. Gila dagingnya ini fresh banget. Kita masukin ke kolagen biar aku awet muda. Gila, wanginya udah kecium sampai ke sini guys. Ini apaan ya? Oh, ada jamur guys. Kita masukin bakso ikannya. Plung, awas panas kameramen. Wow, itu bakso ikan guys. Ini sumpitnya gede banget. Tuh, terus kita masukin bakso sapinya di green mala. Sumpitnya panas ya guys. Susah ya pakai sumpit panjang. Ini green mala, mungkin pakai cabe hijau kayaknya ya guys. Kita masukin segala macam jenis jamur ke green mala. Segala macam jenis jamur, ada enoki, jamur kuping, dan jamur apalagi, jamur payung. Kita masukin mie lebar, aku mau masukin yang ke kolagen. Ih, aku pengen sayur, aku suka banget sama sayuran. Ini seger-seger banget tuh sayurannya, tuh seger banget ya. Sawi hijau. Kita masukin di green mala. Gila guys, toppingnya banyak banget, super lengkap. Dan ini apa ya? Ini keras-keras apa ya? Dan ada talas juga guys. Kita masukin ke kolagen biar si talasnya makin awet muda. Kulit tahunya, jangan.
kita masukin ke kuah malam. Plung-plung mandi ya tahu. Wow. Kita masukin scallop USA. Wah, ini benar-benar fresh ya. Jadi ini masih beku, susah ngambilnya, guys. Masih sambalnya, maaf. Kita masukin scallop USA ke green mala aja. Wah. Kita campurin sambal spesial lau-lau. Sambalnya ada campuran kayak ikan. Tuh, jadi ada campuran ikan kayak kalau misalnya di Indonesia tuh kayak campuran terasi, guys. Enaknya dengan taburan cabai rawit. Makan sayur biar sehat. Sayurnya. Banget guys, kita masukin di kolagen biar pangsitnya juga awet muda. Kita masukin pastanya guys. Aduk-aduk. Varian pasta ini perpaduan antara ungu dan hitam kali ya guys. Kita masukin ke green mala. Banyak-banyak gitu guys. Varian pasta ketiga ini yang ada taburan telur ikannya. Masukin ke kolagen. Plung. Enak banget guys, dan ini recommended banget. Kalau yang lanjut kesini, entah enak banget. Kandungnya, wow, udah panas ini. Kulit tahunya, wah, kebawa cabenya nih guys. Ini panas ini kayaknya.
enak banget nih dagingnya. Lihat lalapan jadi pengen makan. Kulit tahu lagi. Wow, aduh masih panas guys. Dagingnya, wow masih panas. Kulit tahunya aku suka banget sama kulit tahunya guys. Pokoknya semuanya ini recommended, enak-enak sumpah. Tapi favorit aku tuh malah-malahnya pedes banget. Ketinggalan guys. Tuh ya. Tuh. Ini pastanya guys, menggumpal jadi segede bakso. Oke guys, kenyang banget sumpah, ini semuanya habis dan semuanya enak, recommended. Semua kuahnya juga enak, pas banget untuk di lidah aku, dan pelayanan di sini 100% memuaskan, karyawannya ramah-ramah. Pokoknya jangan lupa kalian subscribe dan like video aku biar makin semangat aku bikin videonya, dan jangan lupa kalian komen di bawah ini tempat makan yang mana untuk aku review.